Diduga ugal-ugalan, sebuah angkot menabrak sepeda motor hingga terseret beberapa meter. Tragis, pasangan suami pengendara motor tersebut tewas terkena benturan keras. Angkot jurusan Panyabungan Sihepeng ini menabrak sepeda motor di jalur lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kerasnya benturan membuat sepeda motor terseret sejauh beberapa meter. Tragis, pasangan suami istri Lahudi Nasution dan Salah Rambe pengendara motor tersebut tewas. Kepada polisi, sopir angkot Rudi Hasibuan mengaku terpaksa membanting setir karena menghindari sepeda motor yang keluar tiba-tiba dari samping jalan. Lantaran banting setir. Kenapa banting setir? Ngilakan yang keluar dari simpang. Oh, ada yang mau dilakukan? Iya. Terus? Namun polisi meragukan keterangan sopir angkot. Diduga angkot melaju ugal-ugalan karena berebut penumpang. Sopir angkot ditahan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews, melaporkan.